LSSERAFIM, girl band Korea Selatan. LSSERAFIM adalah grup idola wanita pertama hasil kolaborasi SOS Music dan Hibe Labels. Grup ini beranggotakan 6 orang yaitu Sakura, Chaewon, Yunjin, Kazuha, Garam dan Enhai. LSSERAFIM debut dengan mini album pertama, FEARLESS, dengan judul lagu yang sama pada tanggal 2 Mei tahun 2022. Sebelumnya pada tanggal 28 Maret tahun 2022 jam 0 WKS, tanggal 27 Maret tahun 2022 pukul 22 WIB, Les Seraphim merilis logo resmi sebelum melakukan debut. Title track yang juga berjudul FEARLESS langsung mencuri perhatian. Lagu tersebut terdengar sangat fresh dan catchy. FEARLESS adalah lagu pop alternatif dengan riff bass yang berani dan ritme yang asyik. Liriknya mengungkapkan tekad grup untuk tidak memikirkan masa lalu tetapi bergerak tanpa rasa takut menuju masa depan. Nama LSSERAFIM, anagram dari aku takut, dan juga plesetan dari istilah LSSERAPHIM, dengan Seraphim menjadi makhluk surgawi bersayap 6. LSSERAFIM dijadwalkan debut pada Mei mendatang. Sejumlah teaser girl group tersebut pun telah dirilis. Aktivitas sebelum debut, Sakura memulai debut aktingnya di film Anohito Anohai pada tahun 2011. Pada tahun yang sama, ia bergabung dengan grup idola Jepang HKT48 sebagai trainee generasi pertama. Pada 2012, ia dipromosikan menjadi anggota penuh tim HKT48 Tim H. Pada 2014, Sakura dipindahkan ke tim KIV HKT48. Setelah bersama grup selama 10 tahun, Sakura resmi diwisuda pada tanggal 27 Juni tahun 2021. Les Seraphim dibentuk setelah pembubaran artis pertama SOS Music yaitu Gefren yang profesional dan memiliki banyak prestasi yang membantu agensi. Ini agar agensi bisa terfokus pada satu artis saja. Kim Chaewon, Sakura, dan Hu Hyunjin berpartisipasi dalam acara Survival Produce 48. Di mana Hu Hyunjin tereliminasi, sementara Kim Chaewon dan Sakura bergabung ke dalam grup idola East One. Hong Eng Chae sempat menghadiri akademi tari. Pada saat yang sama, Kim Garam dirumorkan memiliki kehidupan kacau dengan kekerasan di sekolah sebagai seorang bully, dan ada banyak cerita dari saksi dan korban dari bagian itu. Sebelum bergabung dengan grup, Kazuha adalah seorang balerina profesional, dan selama itu dia dibina di Belanda. Debut dengan Fearless. Pada tanggal 14 Maret tahun 2022, SOS Music mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan grup idola wanita baru bekerja sama dengan Hibe Corporation. Dengan Sakura dan Kim Chaewon ditetapkan sebagai anggota pertama grup tersebut. Pada tanggal 21 Maret Hibe mengonfirmasi bahwa grup tersebut akan resmi debut pada bulan Mei. Para anggota terungkap melalui The First Moment of Les Seraphim. Dari tanggal 4 April hingga tanggal 9 April, berurutan, Sakura, Kim Garam, Hong Eng Chae, Kim Chaewon, Kazuha, dan Hu Hyunjin. Pada tanggal 13 April SOS Music mengumumkan bahwa Les Seraphim akan merilis album mini debut mereka, Fearless, pada tanggal 2 Mei tahun 2022. Pada tanggal 21 April diumumkan bahwa pre-order album telah melampaui 270.000 salinan dalam 7 hari. Dalam video teaser tersebut, Sakura tampil sangar dibalut pakaian serba hitam sambil mengendarai kendaraan motor. Tidak sampai di situ saja, HYBE juga mengeluarkan beberapa foto individu yang memperlihatkan visual top dari mantan anggota girl group IS Asterisk One tersebut dengan rambut diurai mengenakan pakaian simple berwarna merah, putih dan hitam. Visual dari Miyawaki Sakura tentu mengundang perhatian para penggemar. Pasalnya, penampilan Sakura sekarang dinilai lebih matang dan dewasa dibandingkan saat ia masih berada di IS Asterisk One. Penampilan terbaru Sakura sukses menuai banyak pujian. Demikian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih. Titik.